hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up, murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. Teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi hidup semuanya, dan balik lagi di channel Epic Gaming yang kali ini sudah update event terbaru serta 7 day target baru lagi tentunya di game Legend of Fighter-nya lagi. Teman-teman semuanya, ini mana sih, ini save, ini apa sih 3000 day? Apa ini? Oh, kalau udah stage 50/20 baru bisa klaim ya. Siapa itu Ayah? Tadu kita ini dulu ya. Oh, bisa di skip pada cok. Ini tuh nanti diklaim ya. Aduh, Matthew kurang ya, nggak ada yang gua butuh kayaknya. Ini siapa? Carlote. Siapa itu Carlote? Ah, nggak tahu, nanti aja guys ya. Itu nggak ada yang gua butuh juga, teman-teman. Jadi di sini gua ada event baru, teman-teman. Bukan gua sih, game Legend of Fighter ada event baru, nama eventnya adalah Cyber Journey, teman-teman. Sekaligus juga ada 7 day target yang baru, teman-teman. Jadi ada Iori Yagami. Anjir, ini cara term 2 term ini. Oh, belum kebuka eventnya. Ini gokil, Iori Yagami guys. Gue udah punya satu ya di tas ya. Jadi kalau gue dapet satu nanti bisa di update cuy. Wow, apakah ini saatnya Zhao Yun tersingkir guys? Iori Yagami udah ada tuh, Zhao Yun kayaknya tersingkir ya. Nanti kalau udah, ah gila, Zhao Yun tersingkir. Fix Zhao Yun minggir ya, Zhao Yun minggir, teman-teman. Jadi ini 7 day targetnya, oke. Ini kayaknya harus gue usahain sampai ujung, teman-teman. Jadi gampang nih. Oh, ada rekrut, oke, gaskeun. Rekrut 30, kita rekrut dulu guys. Ye, kita rekrut. Habis itu kita bahas juga event terbaru ya. Tadi apa, Cyber Journey? Apa itu event apa ya? Ini gak pernah dapat SSR gue di sini dah. Ah gila, parah banget. Kemarin gue iseng gacha dapat Venti lagi cuy, dari gacha cuy. Dapat Venti lagi, jadi Venti gue harusnya bisa naik. Cuman kita butuh satu dupe lagi tuh. Gue dapat Venti lagi kemarin. Oki banget dapat Venti lagi kemarin. Jadi ini gue kalau mau naikin Venti harus butuh satu dupe Venti lagi ya. Jadi semoga aja. Gue coba juga mau ngetes untuk custom recruit, ada 40 kupon. Di sini udah gue set untuk Venti. Semoga aja nanti bisa hoki dapat Venti, teman-temannya. Oke, kita akan gacha juga di event yang ini. Tiket hijau, siapa tahu Venti keluar guys. Kayak waktu itu ya, gue bisa dapat Venti dari sini cuy. Iseng gacha, gak direcord. Kalau gak direcord kok hoki. Wah, ini gak SSR cuy. Gak mengkilat ya kan, burik. Eh, jadi susah banget dari dapetin SSR. Dulu mah awal-awal main, buset deh, gampang banget cuy. Wah, susah guys ya. Wah, kok semakin lama malah dipersulit ya buat dapat karakternya. Wah anjir, ini gak nyala lagi guys. Ah gila, sulit banget cuy. Wah, sulit banget guys. Wah, gak SSR cuy. Ah gila, sulit banget cok. Gila, dan juga gue udah ngeklaim sih ini sebenernya. Oh, bisa klaim Rio lagi sih. Bisa lagi ngeklaim Rio, teman-teman ya. Jadi ini gue rada gampang ya. Untuk Rio tuh biru ya. Rio ada dupenya gak? Satu doang ya. Satu doang dupe Rio. Oke lah, ntar jangan diklaim dulu. Siapa tahu di gacha yang ini hoki bisa dapat Rio. Gue pilih yang biru aja karena inceran gue Rio. Boro-boro Rio guys, SSR-nya aja kagak keluar, goblok. Nice. Dua nyala kemungkinan SSR Rio, please Rio. Tahu gitu tadi nggak usah ngeklaim ya. Ngapain ngeklaim, orang dapat Rio, kocak. Bodoh sih, ngapain ngeklaim gua? Aduh, nggak nyala lagi. Iya, bego juga ya, ngapain ngeklaim ya, orang bisa dapat dari sini kok kalau hoki. Mending ngeklaim buat yang lain gitu. Kayak Mei atau yang Wo Hangkok itu lebih bagus lah, naikin level yang lain. Aduh, dapet burik banget guys. Anjir, ini pada tiket ungu loh. Tiket ungu nih pilihan sesuai fraksi ya. Tetep aja burik cok. Anjir, susah banget ya. Gacanya malah jadi kayak dipersulit gitu anjir. Ya kan, gue bilang juga apa. Ngapain tadi ngeklaim Rio, kocak. Tahu gitu ngeklaim yang lain aja guys. Ah, kan gue bilang kocak guys. Nih tahu gitu nih ngeklaim yang lain aja. Ganti dulu Mei ke apa ke itu nanti aja ya.
gue klaimnya nanti aja teman-teman. Tapi di sini intinya Rio gue bisa naik lagi cuy. Tapi ini gue advance dulu deh, biar cepet guys. Rio mana Rio? Rio bisa update sih. Mana Rio plusnya kok belum kelihatan? Rio? Hah? Nice, mampus Rio gue naik lagi. Jadi kemana nih? Biru, biru bintang 4. Oke, abis biru apa sih? Oke, gampang. Naikin lagi. Ini kemana? Biru bintang 5, biru bintang 5. Oke. Butuh satu dupe Rio lagi. Agak susah ya. Butuh satu dupe Rio lagi. Oke lah, gak apa-apa. Batu, aduh, susah juga nih satu dupe Rio lagi. Kampret. Aduh, udah cukup deh. Biru 5 dulu ya, biru 5 dulu cukup ya. Biar rata dulu guys, biar rata dulu. Ini percuma juga. Lu yang lainnya kagak naik level juga, ininya kagak bisa di up level lah guys. Jadi kudu rata juga teman-teman. Jadi gue tinggal nunggu Zhao Yun atau si karakter kelima ini biar bisa naikin level ke 120. Cuman ininya mentok. Gue butuh dupe juga untuk di Zhao Yun teman-teman. Makanya alhamdulillah ini eventnya Ioriagami untuk di 7 target. Makanya ini akan gue coba komplitin biar dapat 2 Ioriagami teman-teman ya. Oke lah, gue semangat sih. Untuk custom recruit gue akan coba cari Venti. Kali aja dapat Hoki Venti buat naikin Venti ke tier selanjutnya guys kan. Please, Venti di ujung biasanya. Aduh, ini apa sih? Buat giveaway gitu nggak jelas cuy. Please lah, ayolah Venti lah. Berapa persen sih waktu itu gue pernah lihat deh. 1,6 kok gede kok. Venti, aduh. Lagi yuk. Venti, aduh. Gua rantetnya masih jauh tuh, 50 lagi gua rantetnya guys. Venti, udah dapat gitu? Kok ke-skip gitu sih? Dapat enggak? Enggak dapat, cok. Anjir, kemarin berarti hoki ya. Dari tiket biasa dapat Venti, guys. Gaskan pakai diamond, Venti. Bijinya Venti, cok, meledak. Enggak dapat, guys. Ya Allah, masa sampai. Yah. Tangguh enggak sih, coy? 20 lagi, coy. Abisin dah 5000 diamond 2 kali. Wah, mampus, cok, beneran. Sampai jaminan, guys. Jaminan Venti guys. Gila, jaminannya 80 co. Aduh, kambing. Yaudahlah, naikin Venti dulu ya. Kita naikin Venti dulu guys. Yaudah gak apa-apa. Venti mana Venti gua? Venti lah feang. Oke, nice. Ininya apa sih butuhnya? Oh, inian. Gaskan banyak. Naik lagi nih mah. Gaskan. Nice Venti. Oh, banyak co. Yang susah itu kalau udah butuh dupe. Udah puyeng dah. Butuh dupe lagi. Pusing. Sudah. Kalau udah sampai butuh dupe udah pusing guys ya. Udah mending diem aja dulu guys. Kalau udah butuh dupe nunggu nanti lagi, teman-teman. Ya udahlah, yuk kita cek event terbaru. Apa sih event terbarunya? Kita coba lihat, itu ada di Cyber Journey, teman-teman. Wow. Apa ini? Finish all main stone, finish satu lap. Dapetinnya dari mana cuy? Oke, ini free cuman satu kah? Wah guys, dapetin ini cuman dari mana guys? Dapetin dadunya dari mana cuy? Auto rolling, jangan. Oh, satu dadu itu 80 diamond. Waduh, pakai diamond kah? Wah, pakai diamond kalau enggak. Oh ya Allah, ini juga eventnya juga sedikit. Paling storyline doang, satu kali dapat sebiji guys. Cobain deh ya, kita storyline ya. Bentar kok. Kita storyline. Sebiji doang, itu juga satu dadu doang guys. Dikit banget anjir. Ini sakit banget sih. Ini gue sakit banget. Venti gue cowo, damage-nya gila. Oke, nice. Ini udah selesai artinya ya. Ini coba lihat damage Venti ya. 1,95 juta. Damage Venti doang. Gila cowo. Venti DPS parah. Cuman kalau buat duel VPP dia kurang guys. Karena emang gak ada badannya. Ini apalagi post reward ambil. Oh, claim. Oke. Terus dari mana lagi dadunya, guys? Wah, apa ini? Floor 1. Reward for mercenary apa itu? Bisa dapat Rio tuh. Oke. Oh, 3 versus. What? Oh, ini ngapain? Pakwito. Wah, gua kagak ada yang gua tahu lagi, guys. Sumpah gua nggak tahu, cuy. Cobain dulu kali fiturnya, gua nggak tahu, cuy. Wah, itu tanker OP cuy, tim kanan itu tanker OP guys, beneran. Itu tanker OP yang kayak Lolita cuy.
Coba bisa menang gak Pak Kito? Coba ya, kali aja menang nih Pak Kito nih. Yuk bismillah, yuk bismillah, yuk Pak Kito. Ulti, ulti, ulti. Nice. Tonjok di atas. Boom, mampus mati, yes. Ih, gak mati-mati. Oh, imun, imun. Dia bisa imun, imun mati. Akhirnya mati juga loh. OP itu tanker OP coba. Seenggaknya gue bisa menang satu round dulu lah. Ini udah keuntungan sih sebentar buat gue guys. Ulti, ulti, ulti. Nice. Sebelum mati lu ulti guys. Boom. Matiin dua orang. Nice banget. Ini bisa di skip gak sih? Oh gak bisa di skip guys ya. Oh dia ada stun cok. Itu siapa ya? Kok bisa ngasih stun? Wah ini kalau ada Rio mah dibantai semua. Oh ini OP banget cok stunnya anjing. Itu siapa dah? Itu siapa guys? Bisa ngasih stunnya lama banget. Oke nice. Menang, menang, menang cuy. Menang, victory guys, victory. Nice. Ini apa reward for mercenary ini apa guys? Cara dapetinnya gimana itu? Reward for mercenary higher. Coba fight lagi ya. Kebuka gak Rio? Oh dari wow. Udah sih, udah sih. Bye-bye sih. Ada Rio mah semua, semua aman guys ya. Ada Rio semua aman guys. Gas, Rio paling OP guys. Kalau buat PPP menurut gua coba dilihat ya. Lawan Pak Kitot ya. Dorong dulu Pak Kitotnya. Abis ini dia juga punya puter. Puter lagi gitu. Itu puter tuh paling rese sih kalau kata gua. Karena ngasih damage plus musuh gak punya ruang untuk gerak guys tuh. Itu OP banget cuy. Mati. Lihat Rio. Onjok pukul ulti. Bet bet cakep banget kombonya. Nyala banget anjir abis di Denjin Hadoken ulti tuh cocok. Wah gila cuy. OP banget Rio cok. Dorong. Wah 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 wah. Kok dia bisa imun. Wah wah wah. Ini siapa lagi nih. OP juga nih. Mampus lu diputer-puter tuh OP banget cok. Ulti ulti ulti. Rio ulti. Ulti ulti. Nice nice. Menang 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 menang. OP 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 OP. Oh setiap kita nyelesain stats kita dapat orang ini. Oh paham paham paham. Dan ini statsnya banyak ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri ada 6 stats teman-teman yang udah gua stats lewati berarti tadi dapat sih. Oh dapat dadunya teman-teman yang bisa kita coba di sini. Dadu gua 4 gaskan coba bisa jalan kemana. 6 nice 6 sini ya 6 biru ya. Oh sini wih apa itu, apa itu nice. Ini apa ya, get a blaze a cheese. Oh itu kotak-kotak ini kotak harta karun ya. Wah 3 lagi 1 2 3 nih kotak ungu, kotak ungu oren oren. Apa itu explore cheese apa coy? Wah gua gak ngerti guys itemnya. 2 aduh 1 lagi. Apa ini agility co? Ini tanda seru apa ya? Ada tanda seru apa itu? 1 lagi guys ini terakhir ya. 1 2 3. Oh ke tanda seru. Aduh gua pikir gua pengen ke tanda seru guys. Kalau ke bisa klaim lagi guys, guys guys. Terakhir guys terakhir guys. Terakhir ya terakhir ya. Terakhir ya. 5 1 2 3 4 5. Wah ungu lagi guys. Ya kotak ini buat apa sih? Nggak ngerti coba buat apa ya. Intinya kayak gitulah. Intinya kayak gitu teman-teman. Untuk event Cyber Journey kayaknya emang ini yang merah yang OP cu. Karena dari auranya aja dia merah tuh kayaknya lebih langka teman-teman. Kalau menurut gue sih gitu ya. Ketik di kolom komentar menurut kalian bagaimana tentang event terbaru dan juga 7 day target yang ini gue tunggu-tunggu banget. Yoriagami. Ketik di kolom komentar lu suka lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike. Kalau untuk gift card belum ada yang terbaru tapi nanti kalau ada yang terbaru langsung gue share aja buat kalian. Gue mau cabut, bye-bye teman-teman semua.